9 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara yang mulia, pada hari Sabtu 19 Maret 2022, Yulfia atau Lia Sawal dengan Irhas Irfan atau Afan Nahar melangsungkan akad nikah dan resepsi pernikahan di Hotel Bono Pekanbaru. Yulfia atau Lia Sawal merupakan putri dari Bapak Haji Sawal Sultan di atas almarhum dan Ibu Nurbani almarhumah. Sedangkan Irhas Irfan atau Afan Nahar putra dari Bapak Haji Nahar Effendi almarhum dan Ibu Hajah Amnah almarhumah. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, acara akad nikah dimulai. Terlihat calon suami, yakni Afan Nahar Effendi, sudah menempati tempat yang telah disediakan. Acara segera dimulai, diawali dengan sambutan dari pihak perempuan disampaikan oleh Pak Triwardi. Kita mendoakan agar acara kita ini dapat berjalan dengan lancar, khidmat, dan barokah. Itu yang dapat kami sampaikan. Prosesi akad nikah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beserta salam kita sampaikan pula kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang mulia, kota Mekah, kota yang suci, banyak orang pergi berhaji. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci agar suasana nyaman di hati. Marilah kita mulai prosesi ini dengan mengumandangkan wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Kori Misraidi Al-Rupati. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kori Misriadi Al-Rupati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan ijab kabul dipimpin oleh penghulu dari Kua Kecamatan 50 Pekanbaru, Pak Afrizal SAG. Sebagai wali adalah Safrizal Sawal, saksi dari laki-laki adalah Tapianto, dan saksi dari pihak perempuan adalah Dr. Maisis Umar. Marilah kita ikuti jalannya ijab kabul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu ma tusirru wa ma tu'linun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ja'a bil huda wal bayyinah.
Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, cerdik pandai. Yang saya hormati Bapak Ibu, ayahanda, ibunda dari kedua keluarga besar mempelai, Bapak Ibu para undangan, teristimewa kedua mempelai berbahagia. Puji syukur alhamdulillah. Pada pagi hari ini Sabtu, 19 Maret 2022, bertepatan 15 Syakban 1443 Hijriah, alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama di gedung yang berbahagia ini. Kemudian selawat teriring salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan dan sekaligus nanti memberi doa restu terkaitu pernikahan antara Bapak Irfan Irfan dengan Ibu Yulvia. Adapun mas kawin dalam pernikahan kami ini itu berupa sebentuk seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas. Wadi itu adik kandung yaitu Bapak Safrizal, dan insya Allah pernikahan ini akan disaksikan oleh dua orang saksi dan kita semua yang hadir. Yang pertama itu Bapak Haji Muhammad Takyanto, yang kedua itu ayahanda Bapak Haji Insinyur Armaisis Umar. Jadi sebelumnya marilah sama-sama kita awali dan kita iringi dengan doa, mudah-mudahan kedepannya kedua mempelai ini bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kepada kedua mempelai kami mengajak, mereka terlebih dahulu kita selaku manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan melepaskan istighfar dan diiringi dengan ucapan dua kalimat syahadat. Wahai Irhas Irfan, ya saya kunikahkan engkau dengan kakak kandungku Yulvia binti Sawalsta di atas dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai. Saya terima nikahnya Yulvia binti Sawalsta di atas dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai. Barakallahu lakum wa barakallahu Al-Fatihah. Alhamdulillah Bapak Ibu dan para undangan berbahagia. Pada saat ini antara Bapak Irhas Irfan dengan Ibu Yulvia telah sah menjadi sepasang suami istri. Setelah hijab kabul selesai, pengantin perempuan memasuki ruangan acara didampingi oleh pihak keluarganya, menempati tempat yang telah disediakan di samping suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat tahlil pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, saya Irhas Irfan bin Ajinar Effendi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan
menggauli istri saya, mempergauli istri saya, Yovia binti Aji Sawal Sultan di atas dengan baik, musyarah bil makruh menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikap taklid sebagai berikut. Silakan Bapak Ibu berdiri berhadapan. Berhadapan berdirinya untuk penyerahan mas kawin. Berhadapan Bu berdua, berhadapan berdua. Ibu salam dengan suami Ibu. Salam dengan suami karena tadi rangkaian acara selanjutnya penyerahan mahar dan pemasangan cincin dilanjutkan dengan penyerahan buku nikah dari penghulu kepada kedua mempelai. Dengan ikhlas. Saya terima. Mas kawinnya. Dengan ikhlas. Kalau ada tambah lagi. Oke. Diginiin dikit. Oke, sekarang lihat ke sini. Senyum. 1 2 3. 1 2 3. Saling pandang. 1 2 3. Oke. Selanjutnya penyerahan buku nikah dari penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan 50 Pekanbaru kepada kedua mempelai. Suasana haru saat berlangsung sungkeman terlihat pengantin perempuan dan pengantin laki-laki meneteskan air mata terhadap peristiwa yang sakral hari ini. Begitu juga Bapak Alfanahal dapat cium tangan Ibu, rasakan kasih sayang Ibu, mohon doa restu, memintakan doa untuk merelakan denai untuk melangkah hati yang suci jumpo nanjanya. Ampunkan denai ya mandir, ampunkan denai. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah prosesi permohonan doa restu kepada orang tua. Dan kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Bapak Ibu, selanjutnya foto bersama, ucapan selamat dari pihak keluarga dan undangan serta sarapan yang telah disediakan. Acara foto bersama yang nantinya akan dibantu oleh para fotografer kita dan nanti akan dimulakan dari keluarga inti terlebih dahulu. Nasa, ampun jemaah denai ditakam, ampunkan denai ko ada sila kata. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, setelah ini dilakukan rangkaian acara akan nikah selesai dan nanti sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan.
Tibalah saatnya kita ikuti acara resepsi pernikahan Lia dengan Afan yang dimulai pada pukul 12.45, diawali dengan kirab pengantin, disambut dengan tari persembahan adat Minangkabau. Dietong silek jobioa, mundokanduang alah malengga, disongsong silek jotari persembahan, tando orang Minang barale gada. Untuk mengenal sekilas tentang kedua mempelai ini, selanjutnya kita dengarkan biodata singkat mereka. Mempelai pria kita pada siang hari ini bernama lengkap Irhas Irfan, yang sehari-harinya akrab dengan panggilan Afan Maher. Lahir di Pekanbaru 18 Oktober tahun 1963, Bapak Afan Maher merupakan putra keenam dari Bapak Haji Nahar Effendi almarhum dan Ibu Hajah Amanah almarhum. Mempelai wanita bernama lengkap Yulfia yang sehari-harinya biasa dipanggil Lia Syawal, lahir di Pekanbaru 4 Juli 1968. Ibu Lia Syawal merupakan putri keempat dari Bapak Haji Syawal Sultan di atas almarhum dan Ibu Nurbani Nurdin almarhum,
Untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan sepatah kata dari Wali Matuhur, penyambung lidah dari kedua keluarga besar ini, kepada Bapak Haji Joni Irwan, SHMH, Asisten Administrasi Umum 3, Pemprov Riau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi biasa memanggil Bapak Apan terlalu canggung. Kalau kami biasa manggil sesama Om, Om Apan, sahabat kami, dan Adinda Dia yang saat ini telah duduk bersanding di hadapan kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, inci-inci, puan-puan, hadirin sekalian bahagia. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah SWT sesuai dengan apa yang difirmankan oleh SWT dalam surat Ar-Rum ayat 1. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakannya untukmu pasangan dari jenis muslim agar kamu merasa tenteram di sampingnya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh pada demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Bapak Ibu hadis yang berbahagia, dalam firman Allah tersebut jelas sekali bahwa tujuan berumah tangga itu adalah agar masing-masing kita merasa tenteram dalam sebuah jalinan kasih sayang. Karena pada dasarnya setiap laki-laki dan perempuan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan rumah tangga ini terdapat hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan itu harus dilakukan penuh rasa tanggung jawab. Kesadaran suami istri terhadap tanggung jawab dan kewajiban merupakan sebuah aplikasi dalam menjalankan syariat agama untuk tujuan dunia dan akhirat. Yang jelas, khususnya pada keluarga besar dari Bapak Haji Sultan Sawari atas dan keluarga besar Haji Nan Efendi, merupakan satu kebahagiaan pada hari ini dan seterusnya, yang menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah untuk kedua mempelai. Dan kami ucapkan selamat kepada sahabat kami, khususnya bagi keluarga besar, untuk dapat menerima menantu. Semoga menjadi amanah yang diberikan oleh Syahrul Ta'ala untuk memperlakukan tali silaturahmi kedua belah pihak. Semoga Allah SWT akan memberikan rahmat hidayahnya kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Buah berangan jatuh di atap, buahnya lebat, berdaun terimbun. Ijab kabul telah terucap. Semoga rumah tangga semakin rukun. Bila topik padanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, untuk keselamatan acara ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh Kori Misriadi Al-Rupati. حمد نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم طول Usai sudah acara inti resepsi pernikahan antara Lia Sawal dengan Afan Nahar,
Kita doakan semoga kedua mempelai berkekalan bahagia dunia akhirat. Demikian, terima kasih atas perhatian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.